Oke teman-teman, kita main Dream kualifikasi ya. Ini kita tes scan-nya yang baru di tim Jepang biru, Jepang hijau. Nah, pas banget tuh. Pas banget kipernya Zino. Kitanya main bola udara tuh. Kita kasih siapa namanya, Misugi dulu ya. Asik nih, kayaknya kasih bola-bola ini terus nih, udara terus nih. Aduh, tapi low ball gue cuma naik satu lagi. Moga-moga ini high ball ya, bola atas ya. Biar enak. Aduh, jangan. Ah, untung aja. Ah, sial. Lah, kita kasih juga aja lah kalau gitu ya. Jangan sampai nih Akainya intercept nih. Nah, dia ngeblok. Gua gak punya Nita hijau sih, sial. Biar bisa wantu gitu, ya kan. Kalau udah begini mah di shoot juga berani gua. Di dalam begini, bos. Yang udah makan nih. Gila, gua kalau punya Misaki Golden 23 tuh yang baru, wah itu baru mantep ya teman-teman ya. Soalnya Misaki yang baru itu keren ya, nge-shoot bisa, defense lumayan ya kan, passingnya juga oke, dribblenya juga oke. Gila, sayang gua nggak dapet teman-teman masalahnya. Dapetnya malah Ken ini. Ya kalau menurut gua yang top dari 4 pemain yang baru itu nomor 1 udah pastilah, nggak usah dipertanyakan ya. Namanya Gakuto Igawa itu gila banget. Itu serba salah ya teman-teman ya. Mau nge-shoot salah, mau dribble juga salah. Memang gila banget sih itu kalau main biru Jepang dikombinasiin tuh sama itu Ishizaki 97 ya kan, terus tambah Kishida, tambah Jito, waduh udah nggak ngerti lagi saya. Memang biru Jepang ini klub kayaknya memang menganakemaskan Jepang biru ya. Kelewat bos. Iya, kena tipu gua. Yalah, kasih lah, gak apa-apa lah. Belum penuh lagi full power. Kita cobain lah. Cacing-cacing lah kan ada. Siapa tahu kena tangkap. Meskipun kalah momentum. FC Yujun. Ya, FC Yujun. やれ。必ずかわす。勝負だ。俺相手だ。俺は負けん。
Masih ke Diga aja deh. Masih ke Ken. Skillnya kena block nanti. Ada Mitsuki Wei ya. Jangan deh. Mending kasih ke Diga aja dulu. Nani 27.000 tuh gila. Kalau gua masukin capek tuh Levin Haajo, tambah lagi siapa tuh si Clifford mungkin bisa 27.000 teman-teman untuk juga ini mungkin ya. Kalau nggak 27 ya 28 lah. Mental Gino udah pasti itu. Ini nanti babak kedua kita tuker apa namanya si Yuganya sama Kene ya, biar nggak keblok sama Mitsuki. Yang Nita itu bagus ya teman-teman ya. Nita baru dia punya animasinya keren ya teman-teman ya. Gila. Mirip-mirip kayak Ken lah, ada tulisan Cinanya ya. Tulisan Cina apa tulisan Jepang ya? Tulisan Jepang ya. Eh, kok Cina sih? Jepang cuy. Ini game Jepang kok malah Cina. Iya ya, tulisan Jepang ya. Gila. Tapi animasinya memang keren sih. Udah kasih juga lagi nih. Coba lagi blok. Dia nge-shoot. Ayo dong, botak. Wosh. Tidak segampang itu Ferguson. Oh, Mitsuginya gak HA cuy. Kalau nggak HA mampus dong. Bentar, Ken-nya mana nih? Ikuto, ore wa maken. Tes ya, bisa nggak ya? Wah, lewat tuh. Aduh, nggak pakai kritikal deh ya. Kalau nggak kritikal, dapet tuh. Eh, mau kemana bos? Mau kemana pak bos? Enak nih kali ini. Hup!
よし来い。Kita main ke inilah ya, kita main ke Ken deh. Ken belum dapat bola. Kalau kita mau ngegolin tadi kita kasih ke Yuga udah jebol. Wah, lupa gue cuy. Force momentum dia. Aduh, mestinya gue dribble tadi ya. Aduh. Ayo dong, dapet dong. Sekennya gak main nih. Wah, kasih Matsu. Mamoru zo. ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。まあ、まあ、パスカリ、27,000。いや、lumayan ya、lumayan gede、teman-teman。Gak lumayan gede sih ya。Ini ibarat kata kayak Marguse Jepang。Marguse Jepang. Ya. Cuman dia lebih kuat yang high ball ya. Memang ya mirip kayak Margus sih memang. Memang mirip kayak Margus. Hilang aja bol sih bohong cuy. Yos koi. Ya. Yos. Oke teman-teman, habis ini kita daily gacha ya, sekalian gue mau tes sekali teman-teman yang Latin tiket transfer yang komen baru si siapa, si Georgie sama siapa tuh, Salinas ya, Salinas baru ya, Salinasnya Salinas tangkep, Salinas Cats, mirip kayak Salinas Ijo yang lama, tapi kan yang dulu kan cat apa punch ya, pukul. Kalau yang dulu tuh kalau nggak salah namanya Perfect Fine Save. Kalau yang ini Perfect Fine Cats ya kalau nggak salah. Udah gitu skillnya kayak ketuker ya teman-teman ya. Kalau yang Salinas tonjok itu skill A-nya itu skill tangkep ya kan. Skill A tangkep. Kalau yang ini skill A pukul. Jadi sebenarnya dituker ya, lebih bagus. Dia punya skill. Kalau dapet, ya kan? Oke, kita daily gacha. Kita lihat dulu nih, ada yang dibuka nggak nih? Nah, ini dulu lah ya. Woi, buka kun. Moga-moga pemancing biar cakep. Oh lumayan, dapat free black ball SSR, bisa dipakai kemana aja. Ketek yang samurai, ayo dong kasih gua golden 23 baru. Ah nggak asik nih klub. Nih ingetin ya teman-teman ya, itu kalau ngomongnya begitu Misaki Junior itu gambarnya doang dia beda. Iya, kalau Misaki Junior itu busuk. Kadang-kadang memang bagus, cuman banyakan busuknya daripada ininya, daripada baiknya dia.
ada chance. Ah, sial, ada chance. Suram. Oke, ini cuma bisa pakai DB Pet ya, 25 cuman sekali. Gua nggak tahu ini bedanya apa sama yang ini ya. Gua juga bingung ini kenapa ada dua. Ya siapa tahu mungkin ini lebih hoki. Ya ini siapa nih, Georgie? Solidarity hijau, ya kan? Ada Espadas juga, ada Leo. Ini Leo sih memang yang mantep nih Leo ya teman-teman ya. Sisanya lah yang biasa lah ya. Misal Linas, ya, gue pengen Leo sih. Kita incer Leo, please. Eh dong, kasih gue SSR, please. Klap. Ya elah. Ya. Bedanya apa? 25 Dreamball Pet. Mestinya rate-nya lebih bagus ya teman-teman ya. Biar menarik gitu kan. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.